Iya, tidak dimanapun itu kan ada selalu saja ada orang baik. Dimanapun itu, naudzubillahimindzalik, ada juga orang tidak baik. Jangan dikira kalau pesantren itu pasti semua baik juga. Nanti dulu. Tapi secara umum kebanyakan orang pesantren itu baik. Tapi bukan selalu loh. Begitu juga di tempat umum itu kebanyakan tidak baik. Tapi juga ada yang baik. Karena wali-wali itu ya bermacam-macam. Ada yang wujudnya wali itu kan ulamaul akhirah yang sudah tingkat mulai tinggi tingkatnya itu. Bisa juga dia itu wujudnya seorang guru ngaji seperti Abu Yatim, seperti Tuan Guru Zaini. Bisa juga seperti orang gila kayak Mbah Tohari itu. Kok ngerti nek wali ya, biasanya wali itu ketahuan kalau sudah meninggal. Kalau masih hidup ya atau belum akan meninggal biasanya ya sulit dideteksi. Karena la ma'rifatal wali illal wali ya, yang tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Tapi kalau sudah menjelang meninggal atau sudah meninggal biasanya ketahuan. Lagunya kamu ketahuan. Kayak Kiai Abdul Muhid ya itu ya waliullah juga, guru ngaji biasa. Tuan Guru Zaini populer ya, sangat terkenal, suka nyanyi-nyanyi ya, terutama sholawat, itu juga waliullah juga. Ada juga yang wujudnya itu seorang tentara, ada juga atau salah satu santrinya Abuya itu orang jenderal, waliullah juga itu. Pada akhir hidupnya kira-kira setahun menjelang akhir hidupnya itu beliau menjadi waliullah dengan pertemuan dengan Mbah. Ya terserah Allah juga. Itu kan. Tapi tanda-tanda kewalian itu insya Allah komplit. Ada juga yang direktur perusahaan. Ada dulu itu orang direktur PLN itu ya insya Allah waliullah yang meninggal itu. Apa itu tidak lama menjadi direktur meninggal. Jadi di mana saja, tapi kebanyakan memang waliullah itu tampilannya ya guru ngaji. Nah, itu lah, minyak pesantren. Kebanyakan meskipun tidak semua guru ngaji punya pesantren itu waliullah juga belum tentu. Nah, itu lah. Memang secara umum kalau bajunya bagus, kendaraannya bagus, secara umum orang kaya. Nah, itu lah. Tapi bisa juga kere, ya itu lah. Yang bajunya bagus, kendaraannya bagus, karena ya cuma sehari itu pas dadi manten. Ana to? Korojo nek dadi manten. Rampung dadi manten kok kere meneh, ana to ngarit meneh. Mula nek dadi manten mbok apa anane. Ana sing dadi manten kok ngandake. Apa anane wae ya dadi mantene. Misale profesine ngarit ya wis, ngarit. Ngece diarit. Salaman nang amplopi diarit.